untuk kawasan ini adalah awalnya memang untuk pertanian, kemudian seiring berjalannya waktu dikombinasikan antara perikanan dan pertanian dengan teknologi-teknologi seperti mina padi, kemudian ada bidadi, kemudian ada mina roti, ya, ada mina timun, mina cabai, kemudian kolam sikir-sikir, untuk budidayakan mina dengan sikir air, kemudian ada kolam poster gurame, ada pakan mandiri. Jadi banyak sekali teknologi perikanan yang dihubungkan dengan pertanian yang berada di kampung mina padi ini, sehingga menjadi potensi yang luar biasa tentunya jika dikombinasikan dengan wisata. Untuk ini kan lahan pertanian ya awalnya ya. Ide awal untuk kemudian mengangkat ini sebagai tempat wisata itu seperti apa, Mas? Dan kapan mulai dirintis? Untuk idenya itu karena memang potensi yang luar biasa di sini dari sumber daya alamnya, yaitu air yang melimpah tentunya, untuk kemudian tanah yang subur dengan pertanian yang luar biasa, tentunya itu menjadi potensi daya tarik yang luar biasa, apalagi dikombinasikan dengan teknologi-teknologi yang ada. Sehingga ditekan dengan wisata ini, yaitu tadi yang kami sampaikan, harapannya supaya nanti ke depan itu menjadi tempat edukasi tentunya untuk generasi-generasi penerus, ya, supaya nanti ke depan ini lebih mengetahui tentang pertanian perikanan dengan teknologi-teknologi yang modern dan seperti itu. Kemudian kalau untuk wisatanya di sini mulai dari 2019, tepatnya di bulan Agustus itu mulai beroperasional. Untuk tamu-tamu juga sudah banyak yang berkunjung terkait dengan studi tiru, studi banding, ataupun kegiatan-kegiatan outdoor seperti outbound dan lain-lain seperti itu. Bahkan sampai dari 19 negara Asia Pasifik, perwakilan yang belajar di sini terkait dengan teknologi perikanan dan pertanian. Rata-rata berapa pengunjungnya per minggu atau per bulan gitu? Untuk sebelum pandemi ini bisa 500 sampai 1000 per minggunya. Tapi setelah pandemi ini berkurang karena memang pembatasan, sehingga memang kami belum mencoba untuk ekspor ulang lagi ke umum karena terkait dengan protokoler, ya. Jadi jangan sampai juga nanti ketika saya pasarkan nanti juga ada kata-kata baru, sehingga untuk saat ini hanya mengandalkan ke kuliner, di samping juga edukasi ada kulinernya di sini. Setelah pandemi ini rata-rata pengunjung kalau hari biasa ya puluhan sampai ratusan, dan nanti kalau Sabtu minggu itu mulai ratusan. Apa aja, Mas, yang orang bisa saksikan di lokasi wisata ini apa?
Untuk yang di lokasi wisata di sini ya jelas terkait edukasi ya, yang sudah menyampaikan tadi, kalau di keramian, kemudian juga spot-spot foto, tentunya untuk menambah daya tarik, kemudian juga terkait dengan ikan-ikan, yang nanti kami sebar di sepanjang sungai aliran irigasi ini, akan disebar sungai-sungai pada macam-macam, mulai ikan hias atau ikan terapi, kemudian juga ada trekking sungainya. Jadi trekking sungai di sini, bermain di sungai di sini adalah dengan permainan tradisional, jadi mancing uceng seperti itu. Mancing uceng itu mancingnya tidak pakai kail tapi pakai lidi ya, jadi tradisional sekali ini. Jadi segala sesuatu yang dulu mungkin penggantian dari orang tua dulu itu kami munculkan kembali. Berapa orang harus membayar ketika berkunjung ke sini? Untuk saat ini terkait dengan kunjungan wisata masih gratis, hanya pakai saja. Cuman ada kotak semacam kotak seikhlas lah gitu, jadi uang kebersihan. Memang kami belum menarikkan untuk tiket gitu, masuk, karena memang kami juga harus membenahi, karena untuk di lokasi Kampung Pati ini pembangunan masih baru 40% dari master plan yang sudah ada. Mungkin sekiranya sudah 60% untuk pengembangan, nanti baru kami akan menunjukkan kepada. Kalau paket-paketnya apa aja yang ditawarkan? Paketnya kita mulai dari paket outbound, itu ada paket outbound mulai yang dari edukasi maupun dengan dikombinasikan dengan atraksi wisata seperti satu outbound, kemudian paket membatik, belajar membatik, kemudian juga ada belajar kerajinan janur, kemudian belajar olahan hasil yang ada di Kampung Menapati, jadi cooking class ya. Kemudian juga ada handicraft dari kertas karton itu. Pokoknya yang ada di kampung di sini kami munculkan di sini. Oke, angkat tinggi-tinggi.
Bu, kalau tanggapannya Bu terkait dengan keberadaan Mina Wisata Teknopark KBRB ini? Ya, kita merasa senang dan bangga bahwa di Sleman, khususnya di desa, di Kelurahan Candi Binangun, ada petugas KBRB ini. Mina ini merupakan wisata teknopark, adalah kampung pertanian untuk dan perikanan, menyatukan suatu metode baik untuk ketahanan pangan maupun padi maupun ikan. Harapannya nanti masyarakat di Kabupaten Sleman maupun di luarnya nanti bisa berbondong-bondong mengikuti, melihat situasi ini dan dengan sistem yang baru untuk bisa wisata. Pengembangannya ke depan itu apa yang masih perlu diperbaiki? Oh, kalau untuk perkembangannya masih banyak lagi. Tadi sudah, saya lihat sudah bagus mas, namanya memang disempurnakan dalam hal nanti karena ini masih pandemi, kita perbaiki dalam waktu nanti siapapun yang datang ke sini perlu selfie-selfinan nanti dipromosikan. Dan untuk pembenahan nanti ke depan nanti bekerja sama dengan masyarakat, dinas pariwisata perikanan harus kolaborasi untuk meningkatkan wisata di Kabupaten Sleman. Harapannya adalah bisa mengenalkan kepada semua kalangan, baik itu mulai dari anak-anak sampai dewasa. Sehingga yang selama ini mungkin generasi-generasi milenial ini tidak paham dengan pertanian perikanan. Harapannya ini nanti ketika ada kampung Mina Padi itu mereka bisa belajar bersama, tentunya untuk mengenal tentang pertanian dan perikanan. Dan apabila di dengan teknologi perikanan dan pertanian dengan teknologi tersebut, ternyata hasilnya juga lebih meningkat ya daripada untuk yang konvensional. Jadi tentunya itu menambah semangat untuk generasi milenial untuk bisa terjun langsung ke pertanian seperti itu.